Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Kali ini membahas tentang teknologi unboxing dan tutorial. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Vivo. Yaitu dilansir dari berita online dari itekno.id, yaitu spesifikasi dan harga terungkap Vivo Y78M sudah terdaftar di situs e-commerce. Alasannya yaitu Vivo baru meluncurkan Vivo Y78 5G. Perusahaan ini diduga akan segera memperkenalkan HP Vivo terbaru dari Putra 3 seri Y lainnya, yakni Vivo Y78M. Perusahaan ini juga dilaporkan telah terdaftar di situs web e-commerce China Telecom. Daftar China Telecom mengungkapkan spesifikasi lengkap dan harga serta desain Vivo Y78M. Smartphone ini dikabarkan akan menawarkan layar 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus per daftar. Selain itu, Vivo Y78M akan dilengkapi dengan unit baterai 5000 mAh dan pengukuran kamera 50 MP. Vivo Y78M sebelumnya terlihat di database benchmark Geekbench yang mengungkapkan bahwa SoC MediaTek Dimensity 7020 mendukungnya. Selain itu, smartphone Vivo tersebut dari budak terbaru dari budak 3 ini akan mendukung pengisian cepat 44W sesuai daftar terisi. Mari kita simak baik-baik spesifikasi, fitur, dan harga Vivo Y78M. Spesifikasi dan fitur Vivo Y78M dilansir dari Mei Smart Press pada Rabu tanggal 10 bulan 5 tahun 2023. Vivo Y78M akan menampilkan layar 6,4 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2400px dan poni lubang di tengah. Selain itu, smartphone seri Y ini akan dilengkapi dengan pengaturan kamera belakang ganda. Pengaturan kamera pada perangkat ini terdiri dari penembak utama 50 MP, lensa sekunder 2 MP, dan lampu kilat LED. Sesuai daftar e-commerce, Vivo Y78M akan dilengkapi dengan unit baterai 5000 mAh. Sayangnya daftar tersebut tidak mengungkapkan kemampuan pengisian daya ponsel ini. Akan tapi daftar sertifikasi 3C untuk perangkat tersebut mengungkapkan bahwa ponsel ini bakal dibekali dukungan untuk pengisian cepat 44W. Vivo Y78M juga akan memiliki penyimpanan internal 256GB dan RAM 128GB. Maksudnya 12GB. Dan itu sesuai daftar Vivo Y78M kabarnya dimuat sebelumnya dengan Fantasy OS dengan Android 13. Smartphone ini akan menggunakan port pengisian daya USB 2.0 Type-C. Ponsel ini akan menawarkan jack audio 3,5 mm. Vivo Y78M juga akan menampilkan modul kamera persegi panjang yang akan mengakomodasi lampu kilat LED. Selain itu, smartphone tersebut akan menampilkan branding Vivo di pojok kiri bawah. Volume rocker dan tombol power akan berada di sisi kanan. Grill speaker dan port Type-C akan diakomodasi di sepanjang bagian bawah. Harga Vivo Y78M sesuai daftar China Telecom. Vivo Y78M akan dijual dalam satu konfigurasi, yaitu 12GB plus 256GB. HP Vivo terbaru 2023 ini akan dijual dengan harga 1.999 yuan atau sekitar 4,2 juta rupiah di pasar China. Namun belum ada pengumuman untuk harga Y78M di pasar Indonesia. Nah, kita ada adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari Vivo, yaitu dilansir dari berita online dari itekno.id, yaitu spesifikasi dan harga terungkap Vivo Y78M. Sudah terdaftar di situs e-commerce. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar semua mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.